daripada game kedua ni? Padankah yes, impact Kufra dikeluarkan sebenarnya sangat-sangat besar dan sangat-sangat membantu untuk pasukan Suhaib Sivos untuk ada kebebasan untuk memilih hero-hero yang kita tahu yang kemampuan Kufra ni untuk lock hero-hero yang mampu untuk menggunakan skill dash ataupun yang flicker, dia boleh stop hero-hero ni dengan mudah. Kemudian dia punya ulti, dia boleh lockdown lebih daripada satu hero dalam satu masa. Jadi kebolehan Kufra ini sebenarnya yang sangat-sangat menjengkelkan ataupun boleh memberi advantage yang besar kepada pasukan yang menggunakan Kufra untuk mendapatkan kelebihan di dalam team fight. Ya, itu dia kelebihan Kufra dan terus saja dikeluarkan oleh pasukan Suhaib Sivos tadi. Dan pasukan Todak dengan pick pertama dan kedua memberikan Moon Selina beliau dan juga mengambil Lunas. Tadi kita dah bincang kontes kekuatan Lunas, tapi Selina sekarang ni diberikan kepada Moon. Confirm, confirm Abyssal Arrow punya hit rate tu lebih daripada 50%. Oh, boy, jawapan selamat lebih 50%. Okey, kita tengok dekat sini hero yang seterusnya diambil oleh pasukan Suhaib. Nampak tak apa hero tu? Itu dia, Hayabusa, Benedetta, ada pula Chang'e. So sekarang ni dengan tiga hero ini, susah sebenarnya pasukan Todak nak melakukan push. Betul. Sebab apa? Sebab Hayabusa, Ogi Shadow Kill. Dia buat je benda tu, habis minion. Betul. Masuk Benedetta, Electro Final Blow. Habis minion. Chang'e, Meteor Shower. Habis minion. Ambil duduk kat bulan. Angka yakin yang mana bila tiba late game atau bila Lord dah hidup, pasukan Suhaib Sivos diorang dah cukup firepower sebenarnya untuk ambil Lord dengan sangat-sangat cepat. Ataupun even Turtle sekalipun. Bila AJ yang Chang'e dia dah hit level 4, kemudian Benedetta dah ada Electro Final Blow, mudah aja diorang nak ambil semua objektif-objektif yang ada dekat dalam Land of Dawn. Ya, benar sekali. Cuma bagi saya untuk pasukan Suhaib Sivos kekurangan sedikit lah, bukan banyak sedikit, adalah dari segi defensive capability dia. Yes, Hayabusa sangat-sangat lincah, ada banyak shadow boleh larikan diri, tapi secara keseluruhan defense dia tidaklah begitu tinggi. Sama juga dengan Chang'e. Kalau Abyssal Arrow terkena dekat salah satu hero ini, pasti dengan mudah akan dijatuhkan oleh pasukan Tak, tapi pick ketiga mereka, mereka mengambil Tigreal di sini. Dan adakah Tigreal ini akan diletakkan di side lane? Kerana kita tahu Todak suka, gemar beri tanker mereka bahagian side lane. Ya, boleh jadi, boleh jadi. Sebab kita dah tengok berkali-kali ada Momo main dekat side lane, dia memang ada buat Tigreal kan, Uncle kan? Betul. So, bila dia buat Tigreal di side lane, ada satu advantage dia. Bila Tigreal tu hilang daripada lane, Tigreal tu hilang daripada lane. Seram bunyi dia ni. Suhaib Sivos memang seram pun. Mana Tigreal tu? Mana Tigreal tu? Besar kau Tigreal. Itu seram dia tu. Tiba-tiba dia sampai, dah implosion, dah flicker, tolak lagi dekat enemy. Dan disebabkan ini jugalah saya nak cakap dekat sini, Tigreal ni salah satu hero yang bagus, boleh menangkap sesiapa yang bukan tak sedar lah, yang tak perasan di manakah kedatangannya. Betul, betul. And then, Uncle lebih berminat sebenarnya dengan Todak punya banning buat masa ini. Dua ban terakhir, Atlas dan Akai dikeluarkan. Dua hero ni, Uncle boleh kata tank yang bagus untuk halang Tigreal daripada mudah gunakan dia punya implosion, mudah menghalang Tigreal untuk melakukan setup dengan sangat-sangat mudah. Tetapi Moon, Selina dia, Uncle yakin yang Selina, walaupun Moon sangat-sangat baik menggunakan Selina, tapi dekat sini berhadapan dengan Hayabusa, Benedetta dan juga Chang'e, tiga-tiga hero ini ada mobility yang tinggi. Jadi Abyssal Arrow mungkinlah pada pendapat saya mungkin susah sikit nak dikenakan dekat tiga-tiga hero ni. Ya, dengan tiga hero yang mempunyai high mobility ni, benar apa yang dikatakan oleh Uncle tadi. Jadi Moon perlu bermain dengan, ataupun fokus dengan betul-betul untuk hit dia punya Abyssal Arrow. Tapi saya lihat untuk pasukan Suhaib Sivos dengan ban ke atas Alice dan juga Akai daripada Todak ini, siapa apa lagi tanker yang boleh dimainkan oleh mereka? Adakah High Loss sekali lagi akan dipilih ataupun tanker yang berbeza? Mungkin Glue boleh dimainkan sebagai tank, tapi pasukan Todak mereka securekan core mereka terlebih dahulu, Yi Sanxin. Ya, Yi Sanxin merupakan pilihan yang tepatlah untuk gameplay pasukan Evos untuk di counternya, sebab ini hero high mobility kan. Bila kita masa saja dia orang boleh muncul daripada bahagian semak ataupun tiba-tiba je dia ada di bahagian belakang. So, dengan ada Yi Sanxin ni, dia dah tak adalah directly counter, tapi dah boleh bagi tahu lokasi dan juga apa kata awak alamat di manakah kediaman mereka berada dengan Mountain Shocker-nya sendiri. Dan kita tengok Suhaib Sivos juga sekarang ini memang sangat memerlukan roamer ataupun tank. Dan mereka kekurangan dari segi lockdown CC ataupun single target pick off.
So kita tengok sekarang ini hero yang sesuai untuk mereka. Okey, Gregor telah diambil dan ada Grok. Oh, agak menarik sebenarnya pemilihan Grok. Semalam kita tengok Dominus dan juga Zon. Ya. Yeah. Okey, ada combo Grok dan juga tak silap saya Eve. Kombonya memang sangat-sangat menakutkan. Dominus memang ikut belakang je. Betul. Dominus ikut belakang dan yang di bahagian depan tu cara pengawalan Grok Zon tu sendiri semalam memang tak, memang itu top of the world lah. Memang tak boleh nak dibanding dengan Grok-Grok player yang lain lah. Betul, betul, betul. Dan kita kembali semula ke dalam draft pick perlawanan sekarang ini. Pick yang terakhir untuk Todak. Rasa-rasanya hero apa yang sudah? Pada pendapat Uncle, mungkin lah, mungkin. Uncle ada perasaan yang Fovius mungkin akan pertama kali muncul? Wow, okey. Tekaan yang sangat-sangat bagi saya di luar jangkaan. Tapi dengan masa berbaki dua saat. Okey. Hampir-hampir. Tapi dia lain sikit karakter dia. Iaitu Rafaela yang akan diambil. Tapi persoalan konteks tu tidak dijawab sebenarnya. Iaitu single target lock ataupun crowd control belum lagi ada di pasukan Swazivos. Yes, kita boleh katakan Wild Charge tu sebagai sort of crowd control. Death Sonata daripada Granger pun sort of crowd control. Tapi bukanlah crowd control yang meyakinkan. Betul, betul. Jadi so, macam crowd control yang sama-sama. Yang sama, macam yang macam 50-50 lah. Tak ada, stun daripada Grok tu pun ada juga function dia. Dia punya Wild Charge tu kalau kena kat dinding pun saya rasa cukup je CC tu. Tapi kalau nak dibandingkan Implosion dengan Wild Charge, Wild Charge lagi sedang nak stun enemy. Agree. Kalau nak dibandingkan, nak di set up kan. Ya, Implosion nak set up ambil masa sedikit. Betul. Tapi Wild Charge senang je. Dekat dengan dinding, dah tak membelikan masa. Kita akan melihat game yang kedua antara pasukan Todak dan juga Suhas Evos. Itu dia AJ DS berada di bahagian milik. Angka yakin yang AJ dan DS akan melakukan serangan terlebih dahulu. Dan lihat Moy dah pun menerima damage dengan sangat-sangat banyak. Hampir-hampir terkorban dan terpaksa menggunakan flicker di saat-saat awal perlawanan. Nasib baik ada power of nature. Power of nature. Siapa perlu crowd control kalau anda ada power of nature? Kalau anda ada damage untuk leburkan saja nyawa pasukan pihak lawan. Jadi pasukan Swazivos dengan berjayanya mendapatkan Little Wanderer setelah mereka securekan middle lane punya minion tadi. Ya, tepat sekali. Dan di bahagian bawah sekarang ini, Mombo kena santai-santai dulu. Sebab pergerakan EV untuk early game ini, dia lebih cepat untuk menghabiskan minion. Mombo ni dia perlukan Flowing Blood di combo dengan Blood Odd lah. Untuk habiskan minion dengan secepat yang mungkin. Dan EV memang akan haras dia, akan cuba control lane di bahagian bawah tersebut. Dan kita tengok di bahagian atas pula, HYHY lawan dengan Formis. Actually, this is a bad lineup lah. Untuk Formis. Sebab apa HYHY dia boleh masuk dan keluar. Tapi di masa yang sama, Formis juga dia tak perlu takut selagi ada minion dekat dengan dia. Sebab dia boleh spam Starlight Pulse untuk tambah balik nyawa dia yang hilang. Betul, betul. Kemudian bila dah hit level 4, Formis dia ada brilliant untuk cancel OG Shadow Kill daripada HYHY. Jadi dengan mekanik yang betul, timing yang tepat, Angka yakin Formis akan sukar juga untuk sebenarnya dijatuhkan. Dan buat masa ni, Moon belum lagi menunjukkan impact yang besar di minit-minit awal perlawanan. Tiada lagi Abyssal Arrow yang tepat dikenakan ataupun pick off yang dilakukan oleh pasukan Todak. Early aggression yang kita jangkakan akan dilakukan oleh pasukan Todak belum lagi berlaku. Sebaliknya, DS pula yang memberikan tekanan yang tinggi terhadap pasukan Todak. Ya, dan sekarang ni, sebut pasal Moon satu. Itu dia Implosion yang sangat-sangat besar diikuti dengan Sacred Hammer memberikan First Blood ke atas pasukan Suhas Evos. Box telah dijatuhkan dan sekarang ini peluang yang besar untuk pasukan Todak securekan First Turtle mereka. Tapi lihat Moy tersepit, dihalang, tak boleh nak rentas negeri kat situ. Tetapi Turtle berjaya diambil oleh Chico pada masa yang sama di bahagian belakang. Kita lihat okey, Shadow Kill. HYHY berjaya mendapatkan Yisai tersebut diikuti dengan Eevee berjaya mendapatkan Tigreal. Dan itu dia HYHY bukan saja mantap memainkan Cho, tapi tengok dia punya Hayabusa memang boleh mendapatkan kill dan boleh mendapatkan kill kepada hero yang penting daripada pasukan Todak. Kita tengok Chiku tadi dikorbankan dengan begitu sedangnya oleh HYHY. Dan ini dia First Blood Bounty. Dan sekarang ini untuk dapatkan 6 ketul Chicken Nugget secara percuma
orang kena spend RM50 guna Mac Delivery. Dan jangan lupa masa check out nanti, masukkan kod ini. Kod apa? MBL Nuggets daripada 17 hingga 31 Mei 2021. Oh, DSG kenakan Holy Baptism tidak mampu untuk bergerak, namun meter shower daripada AJ berjaya dikenakan kepada Moy. Namun Moy masih lagi mampu untuk bertahan dan akhirnya tiada sebarang kematian direkodkan sebentar tadi. Ya, nasib baik kita lihat DS mampu untuk melarikan diri, mampu untuk mempertahankan diri dia daripada dijatuhkan. Tapi di bottom lane EV, kita tahu Electro Final Blow mudah saja minion itu dijatuhkan. Tapi Momo juga boleh tahan dengan ada Attack Wave, dengan ada Sacred Hammer pun laju juga clearkan minion di bahagian bawah tersebut. Tapi dia tak boleh. Kita lihat Wanchan telah digunakan Brilliance pun, telah diguna oleh Lunox untuk melarikan diri. Tapi Moon termakan Oki Shadow Kill dan Bok di bahagian belakang berjaya mendapatkan 4 miss. Itu dia satu rotasi daripada Suhasivas yang menangkap pasukan Todak, menangkap Bud dan juga 4 miss tanpa disedari. Kita tengok tadi diorang cuba melakukan surprise attack, tetapi diorang yang diserang oleh pasukan Suhasivas. Rotasi yang bagus daripada Suhasivas, cepat dan tangkas mendapatkan kill yang tersedia di depan mereka tadi. Inilah kelebihan meta ataupun composition yang dibawa masuk oleh pasukan Suhasivas. Buat masa ini kita biasa lihat satu core atau dua core sahaja digunakan. Tetapi untuk pasukan Suhasivas, untuk perlawanan yang kedua pagi ini, mereka membawa masuk 3 core. Momo dikenakan damage, tetapi nampaknya hampir-hampir terperangkap. Dan okey, Momo nampaknya mudah saja untuk menarikkan diri. Eevee datang daripada bagian atas. Electro Final Blow telah pun dibuka. Momo terperangkap. Flicker terpaksa digunakan. Namun Eevee menerima damage dengan agak banyak. Abyssal Arrow daripada Moon tidak mengena sasaran. Dia kalau bahaya. Dan itu dia. DS telah pun terkembang. Begitu juga dengan Eevee. 2 kill untuk pasukan Todak dalam perlawanan sebentar tadi. Dan kini Turtle telah pun dimulakan oleh pasukan Todak. Betulkan saya kalau saya salah, Eevee dijatuhkan sebab ada Abyssal Trap ke di situ. Dan ya, posisi yang sangat-sangat baik meletakkan Abyssal Trap di situ. Eevee terlalu dan terus dijatuhkan. Dan sekali lagi memberikan peluang kepada pasukan Todak mendapatkan Turtle kedua mereka. Tapi lihat Momo, Implosion diguna pakai Sacred Hammer. Abyssal Arrow juga tetapi belum berjaya mendapatkan sesiapa. Akhirnya DS tumpas juga di kawasan bawah ini. Dan Chiku cuba untuk mendapatkan target bawah ini. Tapi Eevee kata, tunggu dulu. Aku akan cincangkan nyawa kau di situ. Dan cuba untuk mengejar Moy sekarang ni. Mungkin menjadi mangsa yang ketiga. Eevee mencuba demi mencuba. Dan satu saja lagi yang diperlukan. Berjaya mendapatkan Rafaela tersebut. Tapi Momo cuba untuk mendapatkan kill pembalasan. Tapi Eevee sangat-sangat lincah melarikan diri. Moon terpaksa menggunakan Flicker. HY-HY pun akur dengan penggerakan Moon. Ya, permainan yang bagus daripada Eevee. Kita tengok dia dapat kill demi kill di bagian bawah. Dan itu dia kill balas yang dicari. Berjaya didapat oleh Momo dengan menumpangkan Eevee. Eevee tersalah jalan dan Chiku satu lagi. Itu dia berjaya menumpangkan DS yang terlampau berani dekat sana. Dan inilah kita boleh nampak wave yang dibawa oleh pasukan Suhasivas. 3 core, Granger, Hayabusa dan juga Benedetta. Mereka bebas untuk melakukan push di mana-mana lane sahaja. Dan di bahagian top lane, hanya Inhibitor Tarik sahaja yang tinggal. Ya, sementara walaupun salah seorang daripada mereka mati dibunuh, tetapi masih ada 2 lagi untuk carry the game. Eevee berada di bahagian hadapan. Moy telah pun berjaya dijatuhkan. Momo diserang nampaknya. Abyssal Arrow daripada Moon nampaknya tidak mengena untuk menyelamatkan Momo sebentar tadi. Brilliance telah pun digunapakai oleh Farming. Farming setelah menggunakan Flicker untuk menyelamatkan diri. Nah, itu dia. AJ sedikit lewat. Mampu ke Meteor Shower untuk dikenakan kepada ahli-ahli pasukan Todak. Ya, kedua-dua pasukan bermain dengan sangat-sangat baik di game yang kedua ini. Abyssal Arrow kena dekat Eevee tapi tak ada kuat. Formis dikejar dan Sonata terlihat dipakai oleh Box tapi tidak cukup untuk menjatuhkan Formis. Sekali lagi Abyssal Arrow kena dekat DS tapi bukanlah target yang Moon mahukan. Dan setelah pertarungan kecil itu berlangsung, pasukan Suhasivas berjaya mendapatkan turret di bahagian tengah. Ya, itu dia Todak. Nampak dibully kali ini. Damage early game yang ada pada pasukan Suhasivas sangat-sangat tinggi. Power of Nature akan menakutkan pasukan Todak. Tak dilupakan juga dengan Chang'e punya Meteor Shower. Kena berhati-hati dengan skill-skill yang ada daripada pasukan Suhasivas ini. Tak dilupakan juga Benedetta. Di mana Benedetta ni hero yang tak boleh berhenti pergi ke depan. Kalau dia dah start pergi ke depan untuk dapatkan kill, cuba untuk melarikan diri. Janganlah kontes dengan dia. Yep. Sebab kalau anda kontes dengan dia, anda ingat agak anda dapat bunuh dia, tapi sebenarnya anda silap.
Betul? Sebab dia ada an eye for an eye untuk melarikan diri. An eye for an eye ni, dia akan imun kepada segala stun, segala damage. Betul? Untuk saat skill activation itu. Ataupun saat skill itu diaktifkan. Oh, tapi kini di bagian mid lane, nampaknya Momo telah pun segera dibunuh. Moy menerima damage dengan terlalu banyak. Hampir-hampir saja kepada injury. Ivy masuk daripada bagian belakang bacaan untuk menjatuhkan seorang lagi. Double kill untuk Fox. Dan kini Todak berada dalam masalah yang cukup-cukup besar. Famous terperangkap di bagian bottom lane berhadapan dengan HY-HY. Namun, di bagian top lane, pasukan Suhazi Fox dah pun menghabiskan ini bintang turret yang pertama. Dan kini Crystal dah pun mula diserang oleh pasukan Suhazi Fox. Pertahanan cuba dilakukan oleh pasukan Todak. Meteor Shower dibuka untuk melakukan zoning, membenarkan ahli pasukan Suhazi Fox untuk berundur ke belakang. Bijak sebenarnya pasukan Suhazi Fox. Mereka tahu mereka boleh nak end, tapi mereka tiada minyak, jadi mereka back off semula, sangat-sangat berdisiplin, tidak ingin menjatuhkan ataupun tidak ingin merisikokan nyawa-nyawa mereka tersendiri. Tetapi kalau kita boleh patah sedikit ke belakang, di mana Eevee dia patah balik ke belakang, dia guna Electro Final Blow untuk menghalang pasukan Todak daripada melarikan diri. Dan kerana itulah Chiku dijatuhkan, kerana itulah Moon dijatuhkan, memberi peluang yang sangat-sangat besar untuk pasukan Suhas Evos mendapatkan top inhibitor turret sebentar tadi. Dan Eevee di bahagian bawah pada minit yang ke-9 berjaya mendapatkan satu lagi turret daripada tangan pasukan Todak. Ya, pergerakan daripada Suhazi Fox sangat-sangat kebas, saya boleh cakap kan, dekat sini. Dan pergerakan itu sentiasa dimulakan oleh DA yang sentiasa berada di bahagian hadapan. Dan kita tengok juga Ivy sekarang ini memulakan serangan terkena Holy Baptism yang memberhentikan pergerakannya untuk seketika. Dan beliau berjaya menyelamatkan diri daripada situasi yang genting itu. Ivy sering kali kita dapat lihat mengambil risiko yang sangat-sangat besar. Dia tahu dia ada Electro Final Blow, dia ada NI for NI, dia boleh buka map daya. Tetapi sebelum itu dia bagian top lane, nampaknya HY berjaya menjatuhkan Momo sekali lagi. 1-4-4 KDA untuk Momo. Dan nampaknya meta 2 tank untuk pasukan. Wow, itu dia Moy terperangkap. Gadis Maria menghalang Moy daripada terus melarikan diri. Dan AJ diberikan kill tersebut. Formis juga menjadi mangsa yang ketiga di dalam pertarungan sebentar tadi ini. Bermakna pasukan Suhazi Fox boleh mendapatkan loss secara percuma seperti dikatakan oleh angka damage output yang ada pada pasukan Suhazi Fox sangat-sangat besar. Mudah saja meleburkan nyawa Lord tersebut pada minit yang ke-10. Ya, betul, tepat sekali. Dan kita tengok sekarang ini Todak lebih kepada defensif, dan Todak tak dapat nak farm dengan senangnya di sini, Adi. Dan kita tengok pasukan Suhazi Fox buat apa nak ambil hero yang susah-susah nak stun. Kita ambil Grok sajalah, sebab Grok ni sendiri boleh cancelkan Implosion. Betul. Kalau tepat pada masanya. Sebab arti Implosion, kalau tak ada Flicker, delay dia sangat-sangat lama. Apa beza dengan Grok? Tekan je dia punya arti Wall Rush tu. Dia akan terus trigger. Ya, betul. Dia tak ada delay effect macam Implosion daripada trigger. So, walaupun hanya 0.5 saat delay, ini akan memberikan kesan yang sangat-sangat besar ketika berlakunya team fight. Ya, betul sekali. Dan sekarang ni lihat bagaimana kemarahan, betapa agresifnya pasukan Suhazi Fox. Kerana mereka tahu mereka ada firepower yang lebih tinggi untuk mendapatkan game kedua ini. Desonata telah digunakan oleh Box cuba untuk mengurangkan nyawa ahli pasukan Todak. Tapi Suhazi Fox perlu berhati-hati. Implosion, Flicker masih lagi ada pada Momo. Lord di bahagian atas terus saja menghentak Crystal. Tetapi ahli pasukan Suhazi Fox menserang middle inhibitor tarik. Dan sekarang ni mereka akan terus masuk ke hadapan, berjaya mendapatkan Chiku. Dan sekarang ni Crystal terus saja diserang oleh pasukan Suhazi Fox, memberikan mereka mata penyamaan pada game yang kedua ini. Wow, itu dia game yang kedua. Satu sama, Adi, di mana kita dapat lihat permainan yang cantik daripada pasukan Suhazi Fox. Di mana Suhazi Fox membawa 3 core angle. Ya, 3 core, 3 high damage punya hero berjaya membantu ataupun menghasilkan kemenangan untuk pasukan Suhazi Fox. Tapi kemudian harus di